selalu berdoa terus, dia selalu berdoa, bikin semangat terus. Jadi ya, saya selalu bilang konyol. Mom and kids, bila di... bener. Gimana kok? Ya seneng maksudnya, dan di luar dari pemikiran saya sih gitu. Tapi yang pasti aku happy. Terus terima kasih untuk semua supportnya, doanya, semua teman-teman, baik fans ataupun juga teman-teman media. Sekali lagi terima kasih. Pertama yang dari insert itu yang keluarga harmonis, kok seperti apa mungkin tanggapannya keluarga Corbin dianggap sebagai yang harmonis seperti itu? Saya kan udah bilang, bingung juga gue kalau bilang harmonis, karena gue bilang orang mati termati banget. Jadi ya, itu kan dari penilaian gitu, stasiunnya yaudah, terima gitu. Jadi kalau konotasi artinya gak ngerti ya kalau saya sih gitu. Yang penting saya menjalani rumah tangga saya ya, yang apa adanya, yang seperti apa yang dilihat oleh orang aja. Mungkin karena ada yang dari gosip gitu. Mau digosipin juga ada yang menarik, gosipin apa ya? Gak susah juga gitu buat gue, gak bisa dibilang gitu. Masih banyak loh yang gak ada pemberitahuan juga banyak. Tapi ini kan bukan berkat doa dan support dari teman-teman semua pastinya. Terus soal presenter kan beberapa kali ditanya, Corbin cenderung kayak kurang pede sebenarnya bisa nyanyi sama Raffi segala macam, tapi ternyata malah menang tuh. Itu jadi sekarang jadi tambah pede nggak sih tuh? Ya pede, kalau jiper mah ada lah gitu. Tapi kan buat saya datang ke malam itu memang ada tugas untuk bacain nominasi, jadi ya sekalian duduk. Sempat nolak juga duduk di antara nominator kan? Apa? Sempat nggak mau duduk di antara nominator itu juga? Iya, gimana sih, biasanya ada sebelahan kan, sekarang itu kan jaraknya jauh-jauh kan. Gua mau naruh minum di bawah kelihatan banget. Gua mau naruh handphone juga langsung di paha. Jadi biasanya kan kalau ada bangku-bangku sebelah kan bisa nyelipin apa. Ini mah udah kagak bisa diem gitu. Mau ngobrol kanan kiri kagak bisa, udah cengok aja gua nonton aja gitu. Onyo iya. Jadi idola kesayangan, mungkin komentar Onyo reaksi Talia, Tania mungkin seperti apa reaksi mereka dapat? Nah, karena kita nggak tahu juga, jadi. Ya maksudnya kan Onyo juga saingannya juga berat-berat juga kan gitu. Jadi pada saat dikasih tahu dia menang, dia hah, Onyo ngomong apa ya? Oh, belum disiapin ya, kok? Dia enggak disiapin gitu. Jadi dia nervous banget gitu. Dan dia seneng banget. Sampai room sampai tadi pagi aja masih diliatin tuh pialanya. Lemari langsung penuh berarti kok itu apa? 9 kok. Lemari langsung penuh. Amin lah gitu. Dia masih diliatin aja. Itu penghargaan keberapa buat Onyo? Kalau Onyo pribadi kedua. Kedua ya. Kalau untuk Ruben penghargaan berapa? Kalau untuk Ruben penambahan 9 penghargaan jadi berapa sih? Amin, jadi berapa ya? Enggak tahu. Banyak lah pokoknya. Amin lah, amin. Pokoknya terima kasih 2020 jadi ada berkahnya juga. Ucapan buat pendukung BXB juga. Iya, terima kasih untuk BXB yang sudah support anak saya. Terima kasih Ruben, terima kasih juga Wendadi, terima kasih untuk semua yang sudah support Dewa Family pastinya. Katanya kabarnya seperti apa kok sudah pemulihan? Dia udah mulai pemulihan. Kemarin nanti cacar air kan, jadi keluar semua ya. Cuman karena kalau anak bayi kan nggak bisa dilarang untuk ngegaruh. Cuman yang saya khawatirin kemarin itu takutnya kalau lagi bayi bekasnya tuh hilangnya susah. Ternyata katanya kalau bayi lebih cepat pemulihannya. Ya namanya saya khawatir mas. Kan kalau di muka ada 2 atau 3 gitu. Iya, bekas itu. Banyak kan di badan. Nah, dia ngegaruk-garuknya itu yang akhirnya jadi pecah gitu. Udah boleh gendong sama Onyo? Apa? Belum boleh digendong sama Onyo? Belum. Ini soalnya Onyo belum pernah cacaran. Sedih gak sih kok, maksudnya tadinya kan yang lengket banget, yang tidur aja harus digendong sama Onyo, sekarang malah gak boleh? Oh, lebih sedih lagi kalau kisah aslinya Onyo nangis-nangis. Oh gitu? Ya, okay. Justru kita ngejagain Onyo supaya Onyo gak kena, karena Onyo mau, kemarin ini kan dia mau banyak acara award. Terus yang kedua dia mau ujian nih minggu depan gitu. Jadi maksudnya kalau kondisinya dia nggak fit, kita malah lebih worry gitu. Jadi kalau bundanya sih, yang saya kagum sama bundanya sih, yang memberhentikan semua pekerjaan.